Berkurban menjadi ibadah dalam setiap hari raya Idul Adha bagi yang mampu melaksanakannya. Tidak terkecuali bagi Partai Perindo. Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ini turut berbagi kepada masyarakat dengan memotong 2 ekor sapi. Setelah dibersihkan, daging kurban langsung disalurkan kepada masyarakat sekitar. Kita berharap apa yang dilakukan DPP Partai Perindo Sumatera Utara ini dapat membantu setidaknya meringankan kepada masyarakat. Partai Perindo akan terus berkontribusi bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi sulit karena pandemi COVID-19 dengan berkurban kepada masyarakat yang membutuhkan.